Tahukah kalian bahwa Ramadan 1445 di bulan Maret 2004 ini akan diwarnai dengan sejumlah fenomena alam yang indah dan mengkhawatirkan? Fenomena yang terjadi di Ramadan 1445 bulan Maret tahun 2004 ini salah satunya adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika ada sebagian cahaya matahari yang terhalang oleh bumi. Dengan kata lain, bulan masuk di bayangan penumbra bumi. Gerhana bulan penumbra terjadi saat posisi bulan, matahari, bumi sejajar sehingga bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi. Akibatnya, bulan akan terjadi lebih redup dari saat purnama. Adapun wilayah yang dilintasi oleh fenomena gerhana bulan penumbra di tahun 2004 ini yakni Eropa, Asia Utara Timur, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Samudra Pasifik, Atlantik, dan Antartika. Sayangnya, fenomena ini tidak dapat disaksikan di wilayah Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya gerhana bulan penumbra adalah cahaya bulan akan terlihat lebih redup jika dibandingkan dengan saat purnama. Selain itu, selaras dengan peristiwa gerhana bulan pada umumnya, turut akan memicu peningkatan kenaikan permukaan air. Meskipun demikian, fenomena tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena kenaikan permukaan air yang akan terjadi pun sangat kecil.